mulai saat ini aku gak perlu ketemu sama Pak Raffi lagi. Dan aku bisa konsentrasi nyari anak-anak. Mira. Mas Firman. Mira, mau kemana Mira? Ke rumah sakit, Mas. Oh, mau ke rumah sakit? Ayo, barengan aja. Gak usah, Mas. Saya bisa jalan sendiri aja kok. Ya, Mira, tunggu. Mira, ini benar-benar udah gak masuk akal. Kita bukan cuma sejalur atau searah. Kita benar-benar ke tempat yang sama. Ya, jadi yaudah. Ikut aja barengan kita ke sana, oke? Okay? Ya? Yeah? Oke. Okay. Ayo. Udah makan belum, Mira? Belum, Mas. Tapi saya nanti aja deh, karena saya nggak mau terlambat sampai rumah sakit. Emang kamu masuk jam berapa? Jam 3 sih, tapi saya nggak mau telat aja, Mas. Jam 3? Oh, masih lama. Ya udah nanti kamu temenin saya makan ya. Kita makan bareng, oke? Okay? Sebenarnya saya nggak mau ditolongin sama Mas Firman terus. Karena saya nggak mau ke depannya nanti malah nggak enak. Saya gak mau aja punya utang budi sama Mas Firman. Emang kamu makan harus ditolong ya? Harus dibantu? Mira, saya cuma ngajakin kamu makan di kantin rumah sakit. Dan kalau kamu mau bayar sendiri ya fine, no problem, kamu bisa bayar sendiri. Dan saya sama sekali tidak berasa kalau kamu ada terhutang budi sama saya sama sekali. So? Oh iya, satu lagi Mas. Karena tempat kita kerja kan sama. Saya gak mau nanti kalau ke depannya ada apa-apa, Mas Firman belain saya. Ya, saya tidak akan belain kamu kalau kerja kamu gak benar. Ya, saya sangat menghormati dan respect sama professionalism. Jadi harus profesional dong kerjanya. Dan kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya gak apa-apa sih, Mas. Saya cuma pengen dilihat orang karena kerjaan saya, bukan karena saya temenan sama Mas Firman. Nggak usah dipikirin lah kalau orang.